kita sampai di TKP. Seperti ini area spotnya, kita akan menjumpai saudara saya yang sedang menjaga wallet ya. Kita baru saja sampai menggunakan sepeda motor. Ya, sebentar saya akan membalikkan kamera saya. Tidak ada. Hampir kena tadi. Tidak ada, Cip. Tidak ada yang nyangkut. Oh, tidak ada, susah ini. Kita akan mancing saja ya. Ya, kita menemukan pancing, Mas. Bro, kita perbaiki dulu ya. Nanti kita gunakan untuk mancing ya. Ternyata pancingnya enggak ada. Kita minta saja sama yang punya ya. Sepertinya luar biasa nanti, Mas Bro. Ikan-ikan kecil mungkin nanti banyak ini. Ini sepertinya pancingnya segini banyaknya ini. Kita akan berbagi dulu lah ya. Ini guys, seniorku lagi perbaikin pancing. Persiapan mancing hari ini. Aduh. Lupa ya, nanti ikuti keseruan kami mancing. Jangan lupa like, comment, subscribe. Hanya cari gigi saja. Wah, ini gede banget kakinya. Malah banyak. Sampah. Sampah. Itu juga Mas Bro ngisor kolong wong. Lah iwak semono ya gondol iki lho. Cek. Nah, insyaallah. Iwak semono iki. Oke, kita umpan lagi ya Mas Bro ya. Umpannya masih cacing, Mas Bro. Mudah-mudahan tak muncul ke orang lain di rumah. Nomor 6 di kandang kaki jam
Ini apa terjadi? 6 tambah 6 12 saudara-saudara aja. Semongko. Kembali ke lapangan, tendangan bebas yang dilakukan oleh sebelasan sekuat 02 mengambil ancang-ancang. Apakah dari sana bisa menerobos pintu pertahanan dari kesebelasan Sri Asih? Rupa-rupanya penjaga gawang dari kesebelasan Sri Asih ini cukup lengket. Ah!